Hey guys, welcome back to my channel, and today aku akan kasih tauin kalian my trip, my vacation to Singapore. So day one, kita akan ke airport ya, udah pasti. Dan kita harus bangun jam 2 pagi untuk siap-siap, dan taksinya bakalan datang jam 4 pagi. Dan pas kita nyampe di Soekarno-Hatta, di Terminal 3, kita check-in dulu, dan abis itu kita makan. Aku sih cuma beli roti doang, nggak yang berat-berat karena lagi nggak mau yang berat-berat, cuma yang ringan-ringan aja. Dan abis itu kita masuk ke gate-nya dan kita pergi ke Singapore, off to Singapore. Jadi kita nyampe Singapore jam 10-an gitu, dan kita dari airport sana ke naik MRT ke hotel kita karena kita mau taruh koper kita dulu, karena kita nggak mungkin seharian jalan-jalan dan bawa koper kita. Jadi kita bakalan ke hotel dulu yang ada di Bugis ya, yang ada di Bugis, untuk naruhin koper kita dulu. Habis itu baru kita jalan-jalan. Dan di hari pertama itu kita jadi sebelum ke hotel kita untuk naruh koper segala, kita mau makan dulu karena kita semua lapar, and it's lunch time juga, jam 12 siang gitu. So kita makan di Bugis Junction ya, dan itu nggak terlalu jauh sama hotel kita. So kita makan dulu, dan kita makan Yoshinoya. Dan di sana Yoshinoya ada bedanya sama Yoshinoya Jakarta. Bedanya tuh di sana ada kayak curry, ada ramen juga. So sekarang kita lagi mau makan. Our first meal gitu di Singapura adalah Yoshinoya, and this is what I got, curry. Dan di sana aku cobain curry ya sama teriyaki gitu. And it was okay, it was good, but not the best for me. So, if you guys want to know the price, harga beef curry-nya ini aku beli, harganya itu $9 atau $8 kalau nggak salah. Dan itu dirupiahin jadi 90.000. So, yeah, that's great. Lu udah mau habis? Laper nggak? Dan ya aku makan itu, habis itu kita pergi ke hotel kita untuk naruh barang segala. Kita langsung pergi naik MRT ke Merlion. Jadi kita pas menuju ke Merlionnya itu udah mulai kayak gerimis gitu, tapi belum hujan deras gitu. Dan pas kita udah nyampe, itu langsung hujan deras gitu. Tapi untungnya itu kayak di Merlionnya kayak ada jembatan gitu, jadi kita tuh bisa kayak nongkrong gitu di bawah jembatannya gitu. Dan di situ kan juga kayak ada 7-Eleven gitu, jadi kita beli kayak little snack gitu. Dan ya kita nunggu di situ for like quite a while, lumayan lama juga sih. Dan pas udah setengah jam itu udah gak deras lagi, udah gerimis. So we decided untuk pakai payung aja ke Merlionnya, because kalau nggak kapan lagi gitu, karena kita udah lama nunggu ya. So ya, kita akhirnya ke Merlion dan kita take a few pictures. Majuan, coba majuan dikit lagi. Oke, apa. Majuan ya, buruan. Terus apa. Pulang dari sana, my socks are wet. Aku nggak suka itu, kaos kaki itu aku tuh basah. Rasanya nggak enak aja kalau kaos kaki basah gitu. So okay, anyway. So kita udah selesai foto-foto gitu-gitu segala di Merlion. Dan pas mau menuju pulangnya, si Jessica kan lagi kayak sakit gitu. So Jessica sama Kevin sama mama papa itu balik ke hotel, dan aku sama Chelsea itu jalan-jalan di Bugis Mall ya. Aku lupa namanya. Bugis Mall kan atau Bugis Junction? Ya, Bugis Junction. Jalan-jalan, lihat-lihat, shopping di Bugis Junction ya, ke Bershka, terus ke Sephora, and mama nyusul kita dan ketemuan di Sephora gitu. It's the most wonderful time. Dan ya abis kita belanja-belanja, kita pulang ke hotel dan itu udah kayak malam, udah jam berapa ya, udah kayak jam 9 malam kali ya, atau jam 10 malam gitu, pokoknya udah malam, not sure jam berapa. Aku tuh seharian jalan terus, dan kalau di Singapura itu kan kalau di mallnya kan jarang ada tempat duduk kan, nggak kayak di mall Jakarta sini. Jadi itu kalau misalnya nunggu gitu, itu berdiri terus diem gitu, atau nggak kayak ngantri kan, berdiri terus. Itu pokoknya pulang-pulang dari hotel tuh pegel banget kaki aku, like pokoknya aku tuh baru pertama kali pergi jalan-jalan gitu on a vacation kayak sampai sepegel ini kaki ya, karena ini pegel banget sampai aku tuh udah kayak aduh udah capek banget jalan, udah kayak jalan ke hotel aja tuh udah kayak So we wake up the next day to go to Universal Studios Singapore. Yay! Alright, jadi kita bangun and I do my makeup and stuff biasa, you know. Jadi tuh kita di sana kalau kemana-mana pakai MRT, nggak pakai taksi gitu-gitu. So kita ke Universal naik MRT gitu, dan aku pakai baju aku yang aku beli kemarin di Bershka that I love. So we are here at Universal Studios right now. Gue perlu masuk dan makan dulu because I'm hungry. Gue belum makan apa-apa. Dan kita udah nyampe Universal Studio, dan pertama kita main Puss and Boots. Puss. Puss and Boots. Boots. Puss and Boots. Puss and Puss. Pertama kita main ride itu, dan abis itu kita kayak main satu lagi aku lupa. Pokoknya abis itu kita main-main gitu, abis itu nggak lama kita makan, dan kita akhirnya makan lunch di Mel's Drive-In, and it was so good, the burgers sama the french fries itu. So sekarang lagi mau makan lunch, dan french friesnya ada cheeseburger sama french fries and with coke to cool the flow. Kevin lagi makan dagang, Jessica juga lagi makan dagang with fries, and here's mommy. Hello. Dan habis kita makan, kita main-main lagi dan kita nonton show gitu. Aku beli churros ini, churrosnya yang polos doang, gak ada yang rasa coklat atau lain-lain gitu. So yeah, we're gonna try it. Coba. Not bad, enak. Dan aku beli churros ini for $5. Jadi itu di rupiah jadi 50 ribu. So yeah, it's good. And oh yeah, something happened. The unexpected thing happened. Jadi kalau kalian nggak tahu The Weeknd itu siapa, The Weeknd itu penyanyi yang lagi tour di Asia, dan besokannya pas di Singapura itu dia bakalan konser di Singapura. Tadi aku nggak tahu. Tiba-tiba ada The Weeknd sama pacarnya, Bella Hadid di Universal Studio, right in front of my eyes, ada di depan mata aku mereka, and I was so shocked, like how? Kayak tiba-tiba bisa ketemu mereka gitu, like di sini gitu. Kayak aku tuh hari itu nggak expected bakalan kayak begini. Aku kan I was expected kayak, you know, biasa aja ke Universal Studio kita bakalan main gitu, bla bla bla. Tapi kalau ini beda, jauh dari what I expected pokoknya. So the story is, aku sama Chelsea, nih pokoknya berdua nih, lagi duduk. So mereka lewat di depan, terus mereka kayak agak berhenti gitu kan sebentar. Aku kan lagi nggak ngeliat di depan gitu, aku lagi ngeliat nggak tau kemana lah, ke bawah ke bawah. Jadi si Chelsea itu ngeliatin bajunya si Bella Hadid, tapi itu dia belum tahu kalau itu si Bella Hadid. Si Chelsea bilang ke aku, "Nya, kamu kalau pakai baju kayak begitu dong, tuh bagus tuh pakai crop top gitu-gitu kan." Dan aku kan ngeliat yang iya, ntar kalau aku kurusan gitu. Dan pas aku ngeliat juga aku belum nyadar gitu kalau itu Bella Hadid, tapi tuh aku ngeliat mukanya kayak aku kenal gitu loh. Abis itu si Chelsea kayak ngeliatin, itu kok kayak ada bodyguard ya? Oh iya itu ada bodyguard. Wait, kalau misalnya ada bodyguard pasti ada artis ya. Artisnya siapa coba ya? Abis itu ngeliat cowoknya, itu bukannya The Weeknd ya? Oh my god, itu The Weeknd. Wait, itu ceweknya siapa? Itu cewek The Weeknd, Bella Hadid. Oh my god, itu ada Bella Hadid sama The Weeknd. Terus baru kasih tau aku, nyanyi itu ada Bella Hadid sama The Weeknd. Like, hah? Mana? Itu, oh my god, itu ada Bella Hadid sama The Weeknd. Like, why didn't I notice that like earlier? Like what? Tiba-tiba ada Bella Hadid sama The Weeknd lagi itu lewat di depan kita, like minding their own business gitu. I'm like so shocked. Like mereka kan jalan ke sebelah situ dan kita kebetulan jalan ke sebelah situ juga. Jadi tuh kita nggak kayak stalking atau kayak apa, pokoknya kita kebetulan jalan di arah yang sama. Jadi ada kayak this little show di luar yang mereka nyanyi Christmas songs gitu, and si Bella Hadid sama The Weeknd itu berhenti di depannya gitu untuk kayak nonton. And so aku juga kayak, well kita agak kayak berhenti untuk kayak ngeliatin mereka. It's kinda creepy, tapi gimana ya, it's like just imagine kalau kalian ketemu your idols kayak di public dan kayak bener-bener like deket banget, and you just don't know what to do. Dan itu yang aku ngerasain pas di situ ngeliatin mereka kayak like, oh my god. Terus tuh Bella Hadid like so pretty and like So The Weeknd lagi kayak like bawa this like handy cam gitu, pokoknya ada kamera yang dibawa for like memories I'm guessing. Si The Weeknd gitu kayak like turns the camera like to me and I'm like nih, oke, wait. So this is me lagi rekamin pakai handphone aku, and that's The Weeknd. Pakai you are The Weeknd. Pakai okay. Dia turns the camera to me, and I'm like, oh my god, oh my god, oh my god. He noticed me. Dan seingat aku juga pas The Weeknd kayak like inin kamera, kan aku kan kamera handphonenya kan turun, jadi there's no actual like proof. Tapi aku sama mama aku ngeliat pas The Weeknd kayak like giniin kamera ke aku. Dia tuh kayak nyolek kayak si Bella Hadid, terus kayak nunjukin ke aku, terus dia ngeliat ke aku juga. I'm like, oh my god, oh my god, oh my god. Abis itu baru aku balikin lagi handphonenya ke atas, terus udah deh. So yeah, that is the story how I meet. Well, we didn't actually meet. Okay, we saw Bella Hadid in The Weeknd. So yeah, so just watch this clip yang aku yang aku rekam dari handphone. I just met Bella Hadid. Well, not met. I saw Bella Hadid. Gue ngeliat Bella Hadid sama The Weeknd. And check it right. He's gonna find out who's not in line. Dan abis itu kita main lagi dan kita makan beberapa snack. Oke, udah mulai panas jadi aku pakai kucing rambut aku. Habis itu kita pulang lagi naik MRT ke hotel, and that is it. Dan pasti ya kaki aku pegel, so ya karena kita seharian jalan terus. So this is the end of part 1, so jangan lupa untuk nonton part 2, it's coming soon. And yeah, don't forget to like, subscribe, comment down below, and don't forget to follow my social media. So bye guys, so see you guys later in my next video. Bye guys.